Halo guys, terima kasih sudah mau berkunjung di channel saya. Oke, di video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara membuat teks seperti sedang mengetik. Caranya gampang, kita masuk aja dulu ke aplikasi KineMaster karena kita akan membuatnya di KineMaster. Oke, kita klik plus. Atau kita membuat proyek baru ya. Nah, ini ukurannya kita pilih. Terserah mau yang mana. Nah, kita masukkan video atau foto yang mau kita edit. Nah, di sini saya pilih yang latar ya. Jadi yang sudah disediakan sama KineMaster-nya. Ya, kita klik latar. Nah, sini kita pilih. Ada beberapa gambar, kita pilih yang ini aja nih. Yang ada gambar gedungnya ya. Nah. Oke, lalu kita klik lapisan. Nah, di sini kita akan klik teks. Nah, kita akan membuat teks, terserah kalian mau buat teks yang seperti apa. Nah, di sini saya bagaimana cara membuat teks. Nah, ini belum dispasi ya. Kita spasi dulu ya. Cara membuat teks seperti kita di bawah aja ya. Bagaimana cara membuat teks seperti diketik di KineMaster dengan mudah dan simpel ya. Dengan mudah dan simpel. Ya, titik. Nah, di sini jangan lupa subscribe. Buat kalian yang lagi nonton, jangan lupa subscribe ya. Lupa subscribe. Nah, ini sudah selesai. Kita pilih. Nah, kita perbesar di sini. Nah, segini aja ya. Kita rubah teksnya. Nah, ini nih. Kita rubah teksnya. Terserah kalian mau yang mana. Nah, di sini saya Roboto medium italic ya. Coba teksnya yang ini. Ya, oke. Okay. Lalu kita rubah warnanya. Warna fontnya kita rubah. Nah, kita rubah ke warna kuning aja ya. Biar lebih jelas kita cari ikhtisar. Nah, ini ikhtisar. Biar tulisannya lebih jelas. Nah, seperti ini kan terlihat lebih jelas ya tulisannya. Kita coba fly dulu. Kita fly. Nah, ini teksnya belum berubah ya, masih seperti biasa. Bagaimana cara rubahnya? Gampang banget. Kita klik teksnya. Lalu kita masuk ke animasi masuk. Nah, ini animasi masuk. Kita cari di sini, ah ini huruf demi huruf, klik. Nah, ini sudah kelihatan ya. Nah, ini coba kita oke ya, kita oke aja. Nah, kita play. Nah, sudah berhasil, tapi temponya terlalu cepat. Bagaimana cara membuat temponya? Gampang. Kita panjangkan dulu gambarnya ya. Atau videonya, di sini saya gambar ya, kita panjangkan gambarnya. Nah, teksnya juga dipanjangkan sesuai dengan gambar yang di atas. Lalu kita klik lagi teksnya. Nah, masuk ke animasi masuk. Nah, di bawah ini ada temponya ya, 3,5, 4, 4,5. Nah, sesuai selera kita mau yang mana ya temponya. Coba 6. Di sini saya coba temponya 6. Nah,
tapi agak masih terlalu cepat ya. Masih terlalu cepat kalau menurut saya. Kita klik lagi. Nah, kita cari di sini 7 atau 8 ya ini. Coba saya klik 8. Nah, ini 8 udah agak lambat. Tapi kalau kalian pengen lebih dari 8, gampang. Caranya, kita perpanjang lagi gambarnya. Kita panjangkan gambarnya. Teksnya juga ditambah lagi panjang. Nah, coba kita masuk lagi ke animasi masuk ya. Nah, di sini temponya kelihatan sudah bertambah. Nah, kita 10 coba ini. Kita klik, atau 9,5 ini. Oke, kita play. Nah, ini sepertinya pas. Nah, ini sepertinya pas ya, sudah bagus. Temponya sudah pas. Kita coba lagi play. Bagaimana cara membuat teks seperti diketik di KineMaster dengan mudah dan simple? Jangan lupa subscribe. Oke, gampang banget ya cara membuatnya. Oke, semoga puas dengan video saya ya. Semoga bisa bermanfaat video dari saya. Jangan lupa buat kalian subscribe, komen, like, dan share video saya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye!